kita jangan merasa bangga, itu hak kita. Ya, hak kita Allah Ta'ala menumpang dari tempat kita. Kan munajat sahibul hikam di akhir kitab ilahi, munajat yang in zaharatil mahasib minni fabi fadlika walakal minnatu alayya wa in zaharatil masawi minni fabi adlika walakal hujjatu alayya as'aluka bijudika wa ifdalika antaja'alani min akmalil mazahir litajalliyati ihsani. Itu doa orang yang alim bila, ya Allah, kalau nampak daripada perbuatanku yang baik-baik, itu sebenarnya karunia yang besar daripada Engkau yang Engkau letak pada diriku. Dan kalau manusia ternampak pada diriku yang buruk-buruk, itu bukan karena Engkau nak memburukkan saya, karena saya sendiri tak pantas. Karena Engkau sudah memberi pilihan kepada saya. Karena itu ya Allah, jadikanlah diriku ini sebagai laluan kebaikan, laluan kebaikan. Pasal apa? Bila diri kita menjadi laluan kebaikan Allah, maka ternampaklah, tertajallilah ihsan Allah pada diri kita. Pasal kita baik, baik kita itu bukan pasal kita. Baik kita itu karena Allah mentajallikan ihsannya pada diri kita. Jadi saya ya Allah biar menjadi tempat kepada tajalli ihsan Engkau. As'aluka bijudika wa ifdalika antaja'alani, Engkau jadikanlah aku ini min akmalil mazahir, daripada sesempurna penampilan yang baik, untuk diriku ini dapat menjadi satu daripada sarana mentajallikan ihsan Engkau ya Allah. Jadi kita nak diri, bukan kita baik, tapi kebaikan itu Allah letakkan diri kita. Jadi kita jadi ternisbah kepada kebaikan. Kebaikan itu bukan hak kita, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam munajat beliau di waktu sahur. As'aluka bijudika wa ifdalika anta ja'alani min akmalil mazahir litajalliyati ihsanika, untuk menjadi tempat terjadi ihsan Engkau ya Allah. Nah, jadi bila kita baik, jangan kata aku baik, Allah yang baik. Dia letak kebaikan kepada diri kita, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir masih berkait dengan puji memuji tadi. الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. Orang-orang yang zuhud daripada dunia, ahli-ahli tasawuf yang zuhud, kalau mereka dipuji, mereka rasa keberatan. Saya tadi, kenapa? Karena mereka memandang pujian ini datang daripada makhluk. Makhluk memuji dia, ini bukan hak aku. Dia rasa macam bersalah lah dia apabila dipuji, kan macam itu kita. Orang yang zuhud, ahli sufi, apabila mereka mudiyahu dipuji, yang mengkawadu itu rasa, ish, saya bukan dia, Allah itu, ibu mereka puji saya, itu Allah Ta'ala. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka memandang puji ini keluar daripada mulut manusia. Mereka memandang pujian ini keluar daripada mana? Daripada mulut manusia. Orang yang arifun, orang yang lebih mantap dia punya kefahamannya,
kalau dipuji mereka tak ada masalah, karena mereka memahami pujian ini mengembalikannya kepada Allah. Allah yang mentajalikan kebaikannya. Kenapa kita rasa bersalah pula? Kalau orang memuji kita, bagaimana Allah menuturkan lidah mereka memuji kita? Dengan pujian mereka itu tertajalilah kebaikan Allah pada diri kita. Mana Allah lebih dikenali lagi kebaikannya. Kenapa kita rasa macam tak layak untuk dipuji? Ini berbeda antara dua golongan. Pertama, orang yang zuhud. Dia orang yang awal-awal dalam perjalanannya dalam ahli sufi, jangan suka dipuji. Awal-awal lagi tak sampai lagi. Tak sampai lagi dah dipuji dah, habis ya. Orang yang sudah sampai, dia tak ada masalah. Dia orang memuji ke, orang mencela ke, dia tak ada masalah. Bahkan mereka keberatan kalau dicela oleh orang, karena yang dicela itu Allah hakikatnya. Ya kan? Jadi orang yang arif billah, kalau dipuji, dia lari. Dia bukan puji saja. Dia puji Allah. Tadi yang hadis memuji hadis kembali kepada Allah. Kenapa? Pula kata Ismaquli tak layak apa. Itu tak layak pasal engkau tengok puji itu keluar daripada siapa, mulut siapa. Tapi kalau kau memahami pujian manusia itu daripada penuturan yang diilhamkan oleh Allah kepada manusia, maka dengan pujian itu lebih nampak kebesaran, keagungan dan kebaikan Allah. Nah, jadi apa? Baguslah yang demikian. Yang salahnya itu menisbahkan kebagusan itu kepada diri sendiri. Kalau yang itu disandarkan kepada Allah, apa salahnya? Allah nak mentajalikan kebaikan itu. Kalau tak ada orang puji benda-benda yang baik, orang yang alim tidak dipuji, ya kan? Tak ternampaklah karunia Allah kepada manusia. Siapa yang memimpin makhluk? Siapa yang patut dihormati di kalangan masyarakat? Kalau bukan ulama, kalau bukan orang yang alim. Jadi bila Allah memuji kepada si alim itu, bermakna memuji kepada kebenaran, mentajalikan yang baik. Nanti kalau orang tak puji, orang puji benda artis pula. Tapi orang puji orang yang alim, baru nampak karunia Allah. Masya Allah. Banyak orang-orang yang alim, orang yang khusyuk, orang yang bagus ini, bermakna baru kelihatan sangat di masyarakat kita wujudnya, keberadaannya orang-orang yang dikaruniai oleh Allah bermacam-macam kehebatan. Bermakna dengan demikian lebih ternampaklah karunia Allah di atas muka bumi ini. Orang yang alim itu begitu, dia faham. Bukan dia nak menumpang untuk membesarkan diri dia, tidak. Tapi dengan sebuah orang memuji orang yang alim tadi, Masya Allah, ada juga lah manusia yang memuji kebenaran. Kalau tidak, mungkin kebenaran itu akan diinjak-injak. Rugi ya. Kenapa yang kata ada orang baik? Tapi kalau orang yang baik dipuji dan bagus dengan syarat tadi, dia memahami itu nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan manifestasi kepada karunia Allah yang banyak ke atas muka bumi ini. Yang itu, karena itu Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dengan demikian kita boleh ikutlah dia. Cuma tak ada siapa ulama yang dipuji. Tak ada siapa yang diberikan apa namanya penghormatan dan penghargaan. Kelamlah dunia. Jadi orang yang arif billah tak ada masalah. Karena mereka bukan nak dipuji. Tapi justru bila pujian itu kena pada tempatnya, kepada orang yang alim, kepada para ulama dan sebagainya, kepada orang yang adil, kepada orang yang bagus, orang yang saleh, bukankah itu lebih menjelmakan lagi kelebihan dan karunia Allah di muka bumi ini? Baguslah jadi, Masya Allah, bumi kita masih subur dengan ulama,
masih subur, orang yang baik-baik masih subur. Bagaimana kan kita terasa konfident dan percaya lagi karunia Allah lagi banyak lagi di atas muka bumi ini. Kalau tak ada siapa dipuji para ulama, bahkan yang dipuji para artis, yang dipuji benar-benar yang tak baik, hilanglah keberadaan kebenaran itu daripada permukaan bumi. Mana boleh? Ha, jadi berbeza kan cara orang yang mula menjalani jalan sufi, yang mula berjalan yang puji sangat nanti di jalan lain, ya kan? Buah tu tak jadi lagi, ya kan? Buah yang dah jadi dia kena puji. Dan orang yang dipuji, orang yang alif billah, dia tak ada masalah. Cuba lihat bagaimana kalau manaqib dibaca. Kita baca manaqib Abu Yasin Ma'am Al-Maliki, beliau ulama yang begini, yang begini, yang begini. Ya, ya, kita puji dia. Bermakna bila kita puji itu, kita memberitahu bahwa karunia Allah masih banyak lagi kepada umat ini. Kan tak ada orang yang alim, tak ada siapa yang akan dipuji. Macam gersanglah bumi ini daripada benda-benda yang baik, yang nampak benda-benda yang jahat saja. Oh. Jadi, meyakinkan kita bahwa karunia Allah masih banyak lagi kepada kita. Untunglah kita, bertuahlah kita. Itu pandangan orang yang alim. Karena dia bukan memandang ini benda yang keluar daripada mulut manusia. Mulut manusia ini bercakap apapun, dia memandang ini sebagai manifestasi dan mentajalikan, menyatakan nampak karunia Allah di atas muka bumi. Oh, nampak ada orang yang alim begini, ada orang yang arif begini, ada masya Allah. Kita pun rasa hidup ni tenang pasal banyak lagi ulama-ulama warasatul anbiya yang masih lagi menghuni di permukaan bumi ini. Kita pun rasa confident hidup. Kalau tidak, kita pun gusar lah. Nah, hidup gimana sekarang? Tak ada doa yang alim, tak ada alim. Paling tak ternampak karunia Allah kepada kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bila dia nak menampakkan kebaikannya, nak mentajadikan kemurahannya dan karunianya, maka dipujilah orang-orang yang memang layak untuk dipuji. Maka dengan demikian kelihatan kebijaksanaan Allah, kelihatan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang layak untuk dipuji tidak mengapa untuk dipuji. Itu maksudnya. Kalau yang masih belum, jangan, itu akan merosak. Jadi kita membaca manaqib itu memuji, itu memuji karunia Allah luar biasa. Dengan berkat Abu ya, banyak orang yang faham dibetulkan, yang salah faham dibetulkan. Begini kan kita memuji-muji dia. Maksudnya bertambah anugerah Allah untuk kebaikan umat ini. Kalau macam itu dalam konteks demikianlah, tak apalah, ya kan? Tak apalah ulama ini dipuji, baguslah dipuji. Karena dengan demikian kelihatan sangat karunia Allah dan perhatian Allah kepada makhluknya yang ada di atas permukaan bumi ini. Nah, tapi itulah tadi, pujian itu mesti difaham datangnya daripada Allah, dan Allah nak menampilkan dia punya kebaikannya kepada kita semua. Yang salah itu orang tak ada ilmu. Ilmu macam ni dia tak ada konfugi, dia tak tahu pribadi macam mana. Apakah lagi yang dipuji itu memang tak ada ilmu. Nabi jauh lah. Di masa dalam bab tadi pujian, kita boleh memuji, bahkan boleh menerima pujian daripada orang lain. Karena untuk menzahirkan itu sebagai satu anugerah Allah di atas permukaan, bukankah Nabi kita menerima puji-pujian daripada penyair-penyair? Hasan bin Thabit memuji Rasulullah, tapi kita terima. Nabi kita memuji Abu Bakar, mana sama dengan kesetiaan dia kepada Rasulullah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ketika puji puas sama ke dalam perjuangan. Dan kita pun mempunyai inilah tokoh-tokoh kita yang kita banggakan. Begitu kita rasa. Kalau kata tak ada siapa di kalangan sahabat yang dia boleh dipuji, macam Nabi kita tak sukses dalam dakwah dia, ya kan? Nah, jadi kalau tak ada ulama sepanjang zaman yang boleh kita puji, siapa lagi yang nak dipuji? Siapa lagi yang kita merasakan memberikan erti kepada kehidupan kita di dunia ini?
Cuma ulama itu kena faham bahwa ini adalah Allah nak menterjadikan karunia-Nya di atas dunia. Begitu dalam sekali pahaman yang beliau sampaikan kepada kita pada hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah daripada hikmah. Kita baca sebentar tadi, insyaAllah. Ada apa persoalan? Mungkin ada apa pujian? Cuma pujian. Terima kasih.